Kejohanan berbasis kat Track Asia 2022 pada Februari ini akan menjadi aksi pertama pelumba negara Muhammad Shafidul Shahrom dalam persiapan menghadapi Sukan Asia dan Sukan Commonwealth musim ini. Kejohanan tersebut dijadual berlangsung pada 23 hingga 27 Februari di New Delhi, India. Menurut beliau, kalender kejohanan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI tahun ini amat padat sekaligus memerlukan perancangan lebih teliti. Next month juga, bulan 2 saya ada ASEAN Championship dekat India. So, hopefully kita mengharapkan satu benda yang positif lah, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.